Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Semoga pagi hari ini kita diberikan sehat, waras, kuat, selamat, lancar dan barokah. Baik, pagi hari ini kita sharing untuk cara menanam ya, bagi-bagi ilmu untuk menanam tanaman biar bisa tumbuh dengan subur. Sehingga tanaman itu ya seperti apa yang kita harapkan. Yang pertama adalah mungkin media ya, media ini tanah. Nah, ini tanah ini harus digemburkan dulu ini. Media tanahnya harus digemburkan dulu. Sudah itu dioplos dengan pupuk kandang. Nah, ini pupuk kandang. Ini sudah dioplos ya, ini ada serindil-serindilnya ini. Dari apa, tai kambing mas ya? Iya pak. Ya, tai kambing itu ya, tai kambing sudah kita kuburkan, kita tanam, terus sudah itu kita lubangin ya. Nah, lubangin ada beberapa lubang yang kita mau tanam. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah begitu menanam itu jangan lupa polybednya ini dibuang. Nah, ini polybed ya, ini namanya polybed. Nah, ini dibuang. Tujuannya apa? Biar akarnya ini nanti bisa cepat beradaptasi dengan media tanah tanamnya ini. Karena kalau seandainya tidak kita buang, kalau kita mungkin main praktis, nah itu nanti juga kurang bagus pertumbuhannya. Malah kadang-kadang bisa mati. Mati dia kalau seandainya tidak kita buang. Makanya ya harus dibuang. Usahakan ya. Kadang-kadang ada orang yang berteori ya, karena ini akarnya kan sudah tembus. Nah, ini sudah tembus akarnya, tapi ya ini juga tidak maksimal untuk dia menyerap makanan. Sehingga nanti tanamannya bisa kerdil, ujung-ujungnya dia bisa mati. Oke ya, saya rasa itu aja untuk kita sharing ilmu, sama-sama sharing ilmu pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Mohon maaf bila kurang berkenan, tetap semangat, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.